sama gue si MiawAug. Kali ini gue akan melanjutkan game Resident Evil kedua DLC. Dan di episode sebelumnya kalian sudah melihat kalau misalnya gue sama sekali kesusahan untuk menyelesaikan DLC No Way Out bintang 5. Gue cuma bisa bunuh 93 zombie dari 100 zombie yang harus gue bunuh. Tersisa 7 zombie lagi teman-teman. Dan sebelum gue rekaman kali ini, gue sudah bermain game No Way Out ini sebanyak 4-5 kali. Tapi tetap aja tidak bisa menyelesaikan DLC No Way Out. Ya sudahlah, mau gimana lagi teman-teman, gue sudah berusaha sebaik gue mungkin. Dan sekarang langsung saja kita akan mencoba DLC yang terakhir dari game Resident Evil kedua ini. Jadi kemungkinan besar ini adalah episode terakhir ya teman-teman dari game Resident Evil kedua, yaitu The Fourth Survivor. Dan ini adalah, kalau nggak salah, namanya adalah Hank. Dan setahu gue ya, ini setahu gue aja, kalau misalnya gue salah silahkan kalian komen di bawah aja ya teman-teman. Soldier yang satu ini itu berbeda dengan Forgotten Soldier. Jadi kalau dari jalan cerita, Forgotten Soldier itu kemungkinan besar dia meninggal, tapi yang The Fourth Survivor ini orang yang berbeda dan namanya dia sendiri adalah Hank. Dan Hank ini adalah karakter misterius di dalam game Resident Evil teman-teman. Ya sudah, langsung saya kita akan lanjutkan gamenya. Nah, kalian masih ingat gak yang menangkap si William? Ini dia teman-teman, si Hank. Jadi waktu gue bermain di Resident Evil sebagai Leon atau Claire, nanti kan ada kejadian William mau ditangkap ketika dia mau membawa G-virus atau T-virus. Nah, ini salah satunya. Come in, Alpha. Alpha, do you read? Nighthawk. This is Hunk from Alpha Team. Tuh, Hunk. Berbeda ya sama Forgotten Soldier. I'm at point K12. Need info on my extraction. Guess there's no keeping down the Grim Reaper, huh? My extraction point. Relax, Mr. Reaper. I'm headed toward the front. Tunggu sebentar, kepencet. Wow, gua harus keluar dari kantor polisi teman-teman. Oke lah kalau gitu, mari kita mulai untuk game Resident Evil DLC The Fourth Survivor. Dan Hank ini adalah salah satu survivor kita ya. Dari berapa? Claire 1, Leon 1, si Sherry 1, dan juga Hank. Bisa jadi, wow, inventory gua banyak banget ternyata. Menarik sekali, oke. Gua cek terlebih dahulu, ini bisa gue combine untuk jadi shotgun. Nah, nggak apa-apa teman-teman karena gue pengen koleksi shotgun aja. Lebih ampuh pakai shotgun soalnya. Terus, oke, okay. Nomor satu. Wow, wow, tiba-tiba dari depan gue dong. Woi, santai woi, baru juga main. Sabar woi. Ini mau gue ambil dong, pisaunya. Gak boleh. Belum-belum, udah keluar dua item gua. Mana pisaunya? Mana pisaunya? Ayo ambil dulu pisaunya. Pisaunya mana? Menyebalkan sekali. Sudah dua kali, teman-teman. Pisaunya mana? Gua gak menemukan pisaunya, guys. Sabar, itu dia pisaunya. Nah, tapi dua flashbang sudah terlewatkan begitu saja. Minggir! Sip. Ada zombie satu di depan sana. Maafkan saya teman-teman, kecerobohan saya tadi. Ada satu zombie lagi di depan sana. Hai. Langsung aja naik. Bisa nggak? Aha. Reload. Reload bro. Ya, abis. Abis. Luruh gue sanem. Oke, setahu gue ini gue harus ke atas. Gue cek map terlebih dahulu sebentar. Gue akan ke atas sini teman-teman. Nanti kalau nggak salah tempat buntu, jadi gue harus turun ya. Ya, gue harus turun teman-teman. Gue udah lewat tempat ini berkali-kali sih. Nah ini langsung ke kanan terus turun. Kalau nggak salah, wah ada anjing, ada, wah, ada doggy, awas cepetan. Ada doggy, ada doggy, ada doggy. Sip. Aduh, banyak banget zombinya. Keluar sini kali. Sabar ya guys. Aduh banyak zombie. Aduh ada doggy. Gimana nih? Mama! Wah! Mau gak mau, flashback gue yang terakhir. Ya mau gimana lagi guys? Gue harus tembak ini. Sabar, 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 terlalu banyak doggy. Ini exit, go! Mantap. Nah, di bawah sini pasti ada zombie nih, hati-hati aja. Hati-hati aja. Peluru gue sisa 4. Nah kan? Eh, mau ngapain kamu? Udah diem, 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 diem. Waduh, gue harus kesini. Waduh, 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 dia berdiri. Dia berdiri, minggir. Aduh, kena, kena. Pisau gua mana? Pisau gua ketinggalan. Ya, kegigit sekali dah. Hank, bertahan. Sabar, peluru gua habis. Jadi, ini udah equip.
gue pakai shotgun, shotoganto. Let's go. Boom. Minggir, minggir. Refleks gue harus benar-benar cepat dan akurat. Kalau mau menyelesaikan satu kali saja, maksudnya satu kali jalan teman-teman. Kalau gue mati kan berarti dua kali jalan. Yang pertama tuh salah banget gue. Gue nggak tahu apa-apa masalahnya. Oke. Di air-air, oho, oho, oho. Ada monster di depan sana. Gua harus pakai, ini kali. Soalnya gua gak punya spark atau punya flamethrower. Jadi gua akan coba pakai. Oh, gua ada dua ternyata. Mama. Mama. Nice. Mantap. Jalan terus. Ini juga pakai equip. Mantap. Berhasil. Ini gua berhasil. Apakah mereka menyusul gua? Aha, ada zombie yang baru mau berdiri. Bodoh amat, sebelum dia berdiri. Sebelah sini. Aha, ada satu. Apakah dia akan balik badan? Oke, enggak. Gue harus kemana nih, teman-teman? Tunggu sebentar. Ini ada jalan sih. Oh, ke kantor polisi, atas. Nice. Cepetan. Reload dulu. Masih ada 16 ammo gua. Nah. Gua harus bersiap siaga nih. Mana zombinya? Belum ada zombinya. Oke. Banyak banget zombie. Dari belakang saja. Aduh. Lari. Mau nggak mau teman-teman, daripada gua korbanin health gua korbanin grenade gua saja. Gua reload dulu. Aha. Berapa banyak yang mati tuh? Gua cek inventory gua terlebih dahulu. Tersisa satu grenade. Masih heal-healan gua masih banyak sih. Nggak apa-apa, lanjut lagi. Let's go. Oke. Dia lagi. Kali 2, 3. Nice. 3 kali tembak. Silicer. Oke. Dia mau berdiri. Masih bisa gue lewatin dengan mudah. Ini juga masih gue bisa lewatin dengan mudah. Gue harus ke kantor polisi terus keluar ini. Oke. Bam. Goodbye, my friend. Aha, tempat apa lagi nih? Ada liker lagi. Ini suaranya bikin gue tegang nih. Tempat ini gue harus putar balik ya. Ya ini gue harus langsung putar balik ke sini teman-teman. Aduh, ada doggy. Jangan lagi doggy. Good boy. Mantap. Gemetaran nih gue guys. Parkiran. Gua harus ngelewatin mereka semua. Gua harus kemana? No. Oh, ke situ. Sabar aja. Bikin mereka line up. Minggir. Yes. Boom. Aduh, gak kena. Kenapa tadi gak kena? Makanya gua bilang harus akurat, MiawAug. Harus akurat. Hank, kondisinya masih kuning, berarti gua masih bisa lanjut lagi. By the way, gue mau pakai ini juga. Hai. Gak usah lah ya. Hampir ya ketat. Woi, di atas gue tadi. Oh my god. Gue gak liat lo, sumpah gue gak liat. Ayo, mau ngapain lo? Lo makan kan tadi? Gosong. Dia makan hand grenade gue. Oke guys, gue sudah tidak ada flashbang, sudah tidak ada hand grenade. Yang tersisa itu semuanya ammo. Oh, gue masih ada SMG juga. Hampir saja lupa. Pakai SMG aja kali ya. Nah ini dia. Gua akan pakai SMG teman-teman atau enggak memakai nomor 3. Magnum. Kita lihat aja nih. Nanti ada yang tiba-tiba dari jendela nih. Enggak ada? Wow! Si Mr. X. Oh my god, gua harus gimana nih, guys? Tembak. Ada kesempatan gua untuk lewatin dia. Nice. Mr. X. Lihat ke bawah. Oke. Gua harus kemana? Tunggu sebentar, ini ditutup dong. Oh, berarti gua harus kesini. Sebelum dia lihat ke belakang. Oke. Sabar. Ini gua tembak terlebih dahulu. Inggir! Cepetan. Hi, di belakang gua ada zombie. Oke, aman. Gotta find another way. Aduh, gue nggak bisa kesini.
Iya, gue nggak bisa ke situ, teman-teman. Gue kan harusnya ke depan sini, tapi ini tertutup. Oh, gue harus ke sini nih. Aduh. Guys at the top just ordered a full cleanup on Raccoon City. So move fast. Or you can kiss your ass goodbye. Sabar, sabar, sabar. Berputar. Nice. Sabar. Reload. Aduh, aduh, aduh. Ada leaker. Kena. Gua harus heal. Heal. Pakai shotgun apa ya? Aduh, gak kena yang terakhir. Bodo amat. Banyak banget. Aduh, ada dia. Mama. Kena. Oh no. Gua udah panik ini. Karena udah panik ini begini nih. Come on. MiawAug, konsentrasi penuh. Guys, maaf ya. Gua ini konsentrasi penuh. Waduh, ada mereka dong. Yang penting gue bisa lewat. Yes, bisa. Ada shotgun juga, pakai shotgun. Ammo gue sisa dikit banget. Hai. Misi. Tunggu. Gue harus ke sini ya. Oke lah kalau begitu. Reload. Wih, zombinya dari atas. Oh, tadi di barricade jadi gue nggak bisa ke lantai 2. Oh, ada doggy. Biarin aja. Kita lewat pelan-pelan. Aduh, si Mr. X masih ngejar gue dong. Tuh bahaya banget sih si Mr. X. Oh, ada lagi. Hai. Minggir. Hai kalian berdua. Minggir. Tunggu dulu, gue bener gak? Oh ya bener. Kesini. Aduh, ada dia. Nice. Sisa 8 ammo. Aduh, guys, gue harus kemana? Gue harus ke kiri sini. Wow. Kenapa dia ada di sini? Bukannya dia di sewer ya? Sabar, woi. Salah. Oke, untung aja miss semuanya. Gua hoki, sumpah tadi gua hoki. Hoki to the max. Yaelah, cuma muter doang. Emang tadi di situ ada apa? Aduh, zombinya terlalu banyak, guys. Ini zombinya terlalu baik. Oh. Mama! Ketangkep. Gua enggak punya apa-apa. Tidak. Masa iya gua mati di terakhir? Enggak, jangan dulu. Gua enggak punya apa-apa, guys. Poison. Sabar. Gua ada ide. Kalau gua poison, gua harus pakai ini. Aduh, kena gigit. Oke. Kalau gua kena gigit, gua harus pakai ini. Lari. Ada gigit lagi. Ini pasti mendekati akhir ini. Terlalu banyak zombinya, guys. Sip. Tangkap lagi gua. Enggak apa-apa, yang penting ada shield. Dua zombie menggigit gua. Come on, hang. Can we hang? Yang penting jangan salah jalan. Untung aja nggak ada si Mr. X. Kalau nggak lengkap sudah penderitaan gua. Hai. Mantap. Misi, permisi, silakan makan. Tapi gua mau lewat. Nice. Si Mr. X. Di mana Mr. X? Masih di belakang gua. Oke, nice. Satu kali coba saja. Mantap. Why'd you come back? I wanted to meet the Grim Reaper. Oh. Hung, the Grim Reaper. Oh my god. Terlalu tegang sumpah. Ini si Hung. Tofu Survivor.
Gue masih inget banget itu Tofu Survivor. Sebentar teman-teman, gue kasih lihat ke kalian nih. Ada Tofu Survivor yang dimana si Hank ini akan menjadi tofu alias tahu. Kita akan bermain sebagai tahu. Ini sama nggak ya gameplaynya sama? Ah iya, sama persis sama si Hank. Tapi kita di sini bermain sebagai tahu. Tuh, astaga lucu banget. Coba, gue skip terlebih dahulu. Oh iya, sama persis. Terus bahasanya bahasa Jepang lagi? Oh enggak. Sachibuya deh. Aduh. Ih. Oh, wow. Guys, kalian lihat. Gue cuma punya pisau dan juga herb untuk bertahan. Hah? Gue harus gimana ini? Ini mission impossible sih ini. Ini mission impossible, sumpah. Oke, satu pisau gua masih ada, teman-teman. Terus berjalan. Ya, tofunya rusak. Guys, tofunya rusak. Ini sih lucu, sumpah. Lucu banget, lucu banget. No. Tunggu, gua main bentar aja ya, teman-teman. Mumpung gua kan selesainya lumayan cepet tadi. Wah, ini lucu sih, sumpah. Tofu, tofu. Ngapain tofu ada di sini? Tapi kalau misalnya kalian dulu bermain di PlayStation, memang ada sih teman-teman tofu ini. Jadi sebagai extra mod, dan di sini gua akan bermain sedikit aja. Lucu-lucu banget sumpah. Oke, okay. Gua udah sedikit hafal sih. Hai Doggy, kalian suka tahu juga? Hah? Bukannya kalian suka daging dan tulang? Hah? Tidak suka tahu. Jangan makan saya. Saya adalah tahu. Ya bete. Ya bete kudasai. Hey, be good boy. Be good boy. Wow. Tidak bisa. Au, au. Ya guys, tahunya. Makin hari makin habis. Tidak, tahu. Tidak, tahunya hancur. Guys, kemana ini? Sabar aja, sabar aja, sabar aja. Aduh, gelap banget, gelap banget. Gue gak bisa lihat apa-apa. Ini gue gak bisa ngelawan. Cuma bisa lari doang. Lari, lari. Yamete. Awas, 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 awas. Tahu mau lewat. Awas, awas. Tahu mau lewat. Ini lucu banget, sumpah. Aduh, another challenge ya, teman-teman. Tapi mungkin aja MiawAug bisa keluar memakai tahu ini. Ya, bisa juga sih. Kita akan berusaha saja semaksimal mungkin. Oke, di depan sana kayaknya gue nggak bisa lewatin sih, teman-teman. Karena itu terlalu susah, bro. Makan. Kasih pisau. Kena satu pisau. Misi. Tahu mau lewat. Oh my god. Pisau gue masih banyak sih, by the way. Gue bisa combine ini. Yep, bisa juga teman-teman di combine. Sebentar ya. Naik tangga aja sih lucu banget. Gak ada kaki, ya kan? Gak ada tangan. Senternya cuma ditancepin lagi. No. Wah, keren juga nih tahu ya. Bisa sampai sini loh dia loh, guys. Si Hank aja tuh sampai sini babak belur. Si tahu dengan lancarnya sampai sini. Dia cuma lari doang. Pokoknya misi utama kita adalah lari dari zombie. Berapa kali gigit lagi ya gua nih? Dua. Oke, ini yang paling susah. Di sini susah. Di sini susah, teman-teman. Karena zombinya mau tahu. Mereka semua mau tahu, guys. Mereka semua mau tahu. Oke. Dua pisau sudah gua keluarin. Sayang sekali. Ada leaker. Oh my god. Di sini ada leaker. Gimana caranya gua menjauh dari leaker tersebut? Oke, mungkin aja pakai cara pintar. Kena dong. Gua harus heal. Combine ini. Terus ini juga combine. Tapi harusnya ini gua pakai terakhir sih. Gimana dong? Tahunya sembuh kembali. Siap. Aduh. Jadi bopeng deh tahu gua. Udah bagus-bagus tadi, teman-teman. Oke, sabar aja, sabar aja. Kita berusaha sampai semaksimal mungkin aja. Kalau nggak bisa ya udah, mau gimana lagi? Hai. Ada lagi nggak sih? Gue lupa inget. Oh, tempat ini gue langsung puter.
bukannya doggy tuh. Langsung saja ke kiri dan kita muter. Hai, hai, kanan, kiri, kanan, kiri, naik. Nah ini dia, ini dia. Di sini juga susah. Permisi, tahu mau lewat. Tahu panas. Tahu, 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 tahu. Tahunya Peter man. Tahunya Peter. Mau nggak mau keluar satu. Oke, langsung lari. Ada berapa? Masih banyak. Hai, jangan, jangan, jangan. Dia di atas, yang di atas. Lari, lari. Gue ada jalan loh padahal. Gue ada jalan loh. Aduh, doginya masuk ke sini lagi. Ya merah, gue udah mau mati. Tidak, tahu. Oh, si Mr. X siap. Kita akan berhadapan ke Mr. X. Apakah si tahu ini bisa atau tidak? Hai. Homa. Mama, coba pancing untuk dia. Nonjok, nonjok, nonjok. Gimana, gimana? Nonjok begitu terus kita langsung lewat. Aduh, nggak bisa. Bisa, 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 harusnya bisa. Hai. Oke, mantap. Mantap, mantap. Begitu, begitu, begitu. Untuk melewati Mr. X, bisa. Nah, tempat ini rame banget sama zombie juga. Lari! Lari! Minggir! Ada Mr. X lagi di belakang. Terus gimana nih, guys? Kena lagi. Oke, okay, oke, okay. Nice, 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 nice. Nah, mama, hampir aja kena. What the hell, honk? You're late for extraction. Menyebalkan. Aduh, nggak bisa. Si Mr. X udah di belakang gua persis. Aduh, ini ada liker. Gua harus kanan kiri. Kanan kiri. Tahu. Bertahan kamu tahu. Seram. Menyeramkan sekali. Aduh. Tinggal tunggu ditonjok doang nih gua nih. Ya udah. Game over nih tahu gua. Tahu gua game over di sini. Lihatlah tahu gua, guys. Sudah hancur. Hancur berantakan. Tahu gua ada pincang. Tidak, tinggal satu kali digigit doang. Tahu gua mati. Ada mereka lagi. Ya kan? Dan gua harus ngapain? Tidak. Mama mini pisau. Enak gak pisaunya? Mamam tahu mulu. Mamam pisau sana. Tidak, Mr. X di belakang gua. Gua harus gimana ya? Aduh. Oke. Tahunya mau ditonjok, tapi masih bisa berhasil kabur. Suara gue lama-lama habis nih, teriak mulu. Oke, good boy, good boy, good boy. Mantap, mantap. Setahu gue, sebentar lagi gue akan keluar di tempat yang super duper banyak zombie sih. Cuma ya gitulah, guys. Health gua udah tinggal dikit banget, terus ini dia. Ayo, tusuk, nggak bisa. Tahu gua berakhir sampai di sini. Habis, guys, tahu gua. Ya, rip tahu, rip tofu. Baiklah teman-temanku sekalian, akhirnya kita sudah menyelesaikan semua extra mode yang ada di dalam game Resident Evil kedua ini. Semoga aja kalian terhibur dan suka dengan gameplay gua. Sorry banget kalau misalnya yang di Tofu tidak bisa keluar dan juga di ini No Way Out juga nggak bisa gua selesaikan ya. Aduh Tofu, tapi lucu sih ini Tofu teman-teman. Worth it banget kalian bermainin si Tofu ini. Gua aja terhibur. Ya, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini dan kita akan bertemu lagi di next game. Untuk game Resident Evil kedua sudah selesai dan gua sama sekali nggak tahu mau main apa lagi. So, kita akan bertemu di game yang berbeda ya teman-temanku sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa di next video.
Dadah!